masih bersama Kang Jumono Peyek Ombo. Saat ini masih berada di Rogo Jambi ini bersama artis saya. Siapa ki artisku? Artis Gintangan. Saiten. Sama Pak Im. Ini acaranya kemana nih? Kita Alas Malang. Kita acaranya hari Minggu Alas Malang ke Pasar Witan. Iku gambar parah nih kau. Ini sudah mendekati Monumen Adipura, Rogo Jambi pertigaan. Nanti kita akan ambil arah kiri. Ini situasi. Iku ke kiri jalan terus kah? Jalan terus. Ikuti lampu atau jalan terus kah? Ikuti lampu. Jalan terus itu. Ini kita pertigaan Pak Monumen Adipura ini ya. Kita tadi dari arah selatan ke utara nih. Ini nanti akan ambil arah kiri ke barat. Menuju daerah mana ya? Lemahbang. Oh, Lemahbang. Oke. Siti Jenare nek ora. Masih lampu merah kedip-kedip. Parang diain kari ruwet lare kai. Kok tuku parang goreng pasar Purono? Pasar tuku cenil. Wit-witan kau. Tuku cenil. Parang-parang dituku kau. Masih jam berapa ini? Jam piro ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ambil arah kiri, arah Lemahbang. Ya, di depan pertigaan Monumen Adipura. Inilah Minggu pagi jam 7 masih. Lalu lintas lancar. Malam diguyur hujan Rogo Jambi. Kita ini meluncur arah barat. Kita akan ke Alas Malang menuju Pasar Wit-Witan. Jalur tembus Rogo Jambi Genteng ini. Iya. Iya. Iya, arah Genteng jalan pintas ini. Ini kawasan Lemahbang. Lemahbang Dewo. Ini Lemahbang Dewo. Kita masih meluncur arah barat ini. Iku kado arah Rono neng di itu, lurus kena ya? Iku lurus. Oh, iku kado Rono. Cangkring. Oh, ke kanan Cangkring kita lurus. Cangkring ya, Pak? Bisa Ujek, Cangkring, Luwun Terueng. Masih bersama Kang Jumono. Pagi ini kita akan meluncur ke Pasar Wit-Witan golek panganan.
Kenapa Mas Ipin sama Mas? Senengane apa Mas? Nasional. Iku sak anake wis iki jeblangan iku Mas Ipin. Kok coba ono nganu Mas ya, iwak apa ya? Awake dhewe ngerti situasi. Di depan ada tikungan, kita akan nikung ke kiri gitu. Arah belok. Belok, belok. Iku kok ono arek budal sekolah minggu-minggu. Apa acaranya? Ya, jalannya nikang nikung. Ini kawasan Lemah Biang, Rogo Jampai. Kurung masuk singa juru dia. Ya. Enggak lah, kawasan kecamatan. Ya, hai. Jalannya cukup mulus. Di depan itu, ya, apa itu? Pertigaan juga. Oke. Hampir sampai kita ini. Nah. Ini ya Lemah Bang ya. Ini masih sing rono kunang gendo. Lurus ning ndi? Iki ning Alas Malang. Pertigaan kita menuju Alas Malang ini masih jalan raya utama ini. Bulog, kawasan Bulog. Aspalan diguyur hujan, alhamdulillah hujan sudah mulai turun. Siap. Alas Malang ini. Kita jalan itu. Apa alas itu, Pak? Jalan itu dianjur kita. Neng dia jalan utama Alas Malang kok nganan di. Iku wis masuk ke Alas Malang ya. Ini adalah sudah memasuki kawasan Desa Alas Malang Singojuru. Kita akan mencari lokasi pasar wit-witan. Rindang tumbuhan pohon besar-besar ini. Ya, mungkin dengar bunyi ke kanan. Nah, Kak Isan datang jalan raya. Kak, entang nyalip loh motor. Wah, itu perempatan kayaknya. Kita menuju arah barat.
Ini sudah memasuki desa Las Malang. Itu waduh, itu mobil-mobil masya Allah. Banyak mobil ya. Banyak mobil parkir, ada apa ini? Apa ini pasar wit-witan kah? Cek, coba. Yang di Om. Iya pasar. Yes, cukup ramai saudara, ini ada apa kok banyak mobil ini? Apa sih Nasa? Halo Pak, ini desa apa nih Pak? Desa Wonorejo, Alas Malang. Ah, Wonorejo Alas Malang. Pak, namanya? Pak Leping. Pak Leping. Parkirnya kata nggih enten 100 mobil lebih niki nggih. Insyaallah wonten 40 lebih niki. Oh, nggih nggih. Mobil kula tangane niki. Nggih nggih. Mentara. Ini situasi Alas Malang di Desa Wonor Dusun Wonorejo. Nah, inilah. Parkir di Alas Malang. Teman-teman lagi ya. Oke. Lewat kene lho, kowe kok malah kono. Iki kene lho sing kosong. Terus iki sing kiri mamae. Jarus. Masih bersama Kang Jumono saat ini berada di Dusun Wonorejo Alas Malang. Pasar wit-witan. Halo Mas Bibin. Mas, halo.